Peraturan larangan mudik Lebaran tahun 2021 yang telah ditetapkan pemerintah tidak membuat pemudik kehabisan akal untuk pulang ke kampung halaman. Dini hari tadi, petugas kepolisian berhasil mengamankan truk pengangkut sepeda motor baru yang membawa rombongan pemudik di Tol Cikupa kilometer 31 Tangerang, Banten. Petugas mendapati 10 orang pemudik yang bersembunyi di sela-sela motor pada saat pemeriksaan operasi ketupat di gerbang Tol Cikupa. Petugas memberikan sanksi berupa tilang terhadap pengemudi truk tersebut karena melanggar pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas. Dari Tangerang, Tim Liputan melaporkan.